Halo Sobat Pop, kembali lagi di channel Populer Indonesia. Video kali ini, kita membahas fakta kehidupan sisi lain salah satu negara bahagia di dunia, yaitu Bhutan. Jadi, tonton video ini sampai habis biar Sobat Pop tahu bagaimana fakta dan sisi lain kehidupan di negara ini. Bhutan adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Tibet di utara dan India di selatan, timur, dan barat. Negara ini dikenal karena kebijakan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kebahagiaan nasional bruto atau gross national happiness di atas pertumbuhan ekonomi semata. Sebagian besar penduduknya mempraktikkan agama Buddha, dan negara ini kaya akan warisan budaya dan alamnya yang indah, termasuk pegunungan Himalaya yang spektakuler dan kuil-kuil bersejarah. Pada sisi politiknya, Bhutan adalah monarki konstitusional yang diperintah oleh Raja Jigme Kesar Namgyel Wangchuck yang turut didukung oleh sistem pemerintahan demokratis yang relatif baru. Bhutan memiliki banyak aspek positif, tetapi juga memiliki tantangan dan aspek yang lebih gelap. Berikut ini fakta kehidupan sisi lain negara Bhutan. Satu, keterbatasan kebebasan beragama. Meskipun Bhutan memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya, agama-agama non-Buddha kadang-kadang mengalami diskriminasi dan pembatasan dalam akses fasilitas publik dan dukungan pemerintah. 2. Masalah hak asasi manusia. Meskipun Bhutan telah melakukan perubahan besar dalam beberapa dekade terakhir, masih ada laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus-kasus seperti pengusiran paksa dari rumah oleh pemerintah pada tahun 1990-an yang melibatkan kelompok etnis Nepal. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Meskipun ada peningkatan dalam pembangunan ekonomi, kesenjangan sosial dan ekonomi masih ada di Bhutan. Beberapa daerah di negara ini masih mengalami kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan, kesehatan, dan infrastruktur. 4. Masalah lingkungan. Meskipun Bhutan sering dianggap sebagai salah satu negara yang paling hijau di dunia, ada masalah lingkungan yang mengancam keberlanjutannya. Perubahan iklim, deforestasi, dan perburuan liar dapat mengancam ekosistem yang rapuh di negara ini. 5. Ketergantungan pada tenaga kerja migran. Bhutan bergantung pada tenaga kerja migran, terutama dari negara-negara tetangga seperti India untuk sektor-sektor seperti konstruksi, pertanian, dan jasa-jasa lainnya. Kondisi kerja bagi pekerja migran seringkali tidak sesuai standar, termasuk upah rendah dan eksploitasi. Sobat Pop, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.